curang ke tak? Okey, tuan-tuan dan puan, nama saya Simon Chin. Lebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, Pama, BOA kerana memberi ruang 30 minit kepada saya untuk terangkan tentang pasaran ekspor. Okey, bidang saya bidang ekspor. Saya tak ada ladang, satu pokok pun tak ada. Tapi memang passion saya dalam durian ini sejak saya kecil lagi lah. Saya dari Taiping. Ada orang Taiping tak? Ada. Oh, orang kampung. Saya duduk Aulong. So Taiping itu lah dekat dengan Batu Kurau. Batu Kurau dia terkenal dengan durian apa? Durian kampung besar sekali. Kluster terbesar di Malaysia adalah di Batu Kurau. Selama Batu Kurau dan sebagainya. So dari kecil memang saya sudah biasa dengan durian lah. Dulu memang mana ada stall durian dan semua tepi jalan. Bapa saya naik motor C70 tu, saya bawa. Okay, itulah cinta saya terhadap durian. Okay, so saya dalam industri durian sudah lebih kurang 10 tahun. Okay, sudah lebih kurang 10 tahun dalam bidang ekspor. Dan saya memang suka juga dengan orchard lah. Maksudnya nak jadi peladang juga lah. Tapi nampaknya Sifu Lim yang saya sudah kenal lebih kurang 5 tahun lah. Okay. Beliau memang saya rasa respect lah sebab dia punya passion dalam durian. Dia lebih daripada 10 tahun dah. Okay, dalam bidang durian. Dan beliau juga macam apa pakar doktor durian sebab hari-hari dia punya tugas apa? Pergi ladang tengok problem. Okay, so dia memang practical dan juga knowledge ada dalam bidang tanya. Okay, so boleh tak tuan orang bagi satu lagi tepukan pada ini. Okay, tuan orang balik kepada ekspor durian. Sekarang di sini siapa yang sudah pernah ekspor durian? Ke mana-mana? Ada? Yang makan banyak? Tanam banyak tapi ekspor ada. Okay, kenapa tak buat ekspor? Macam susah kan? Dengar macam susah kan? Dokumen lah ini tu kan? Memang susah. Tapi ada cara dia. Okay? Sini saya bukan kata nak orang jadi pengekspor ke apa. Tapi saya nak kongsikan pengalaman saya. Okay, sebagai seorang pengekspor. Dan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan yang nak tanam durian dan atau yang sudah tanam bahawa market ada ke tak ada. Betul tak? Kalau tak ada, kenapa tu tanam durian? Tanam rambutan ke apa lah. Lagi bagus kan? Kenapa tak nak tanam durian dalam ruang? Okey. Siapa punya ladang ada durian macam ni? Orang kata gambar boleh cerita macam-macam. Tak payah cerita banyak-banyak. Kenapa tanam durian? Ini dia. Kenapa tanam durian? Okey, harap kita nampak macam ni lah. Okey. Durian ni macam sering kata sudah demam. 5 tahun ni memang semua akhbar semua cerita pasal durian. Perdana Menteri keluar ke China mana-mana cerita durian juga. Okey, Musang King sudah jadi satu identity national. Faham tak? Tapi kita kena maintain dia punya status. Jangan macam sepak takraw Thailand pula cakap dia punya. Tapi asal Malaysia punya. Faham tak? So kita dalam industri ini kita kena bekerjasama dengan kerajaan, swasta, persatuan, semua kena bersatu untuk menaikkan lagi taraf Musang King. Tuan-tuan dan puan, nampak tak? 1 kilo 100. Ini betul ke tak betul ni? Memang ada, ya? Memang ada. Okey, ini di mana ni? Hong Kong. Ini betul-betul Hong Kong, 1000 lebih. Hong Kong kalau bagi dua lah, senang cerita. Satu biji Musang King jual RM500. Ui, emas ke apa ni? Betul tak? Memang ni high class ni, macam sini punya
bukan giant lah, tapi high class lagi lah. Okay. Nampak tak? Tempoyak pun RM30 sekilo. Masakan kegemaran saya, ikan tenggiri masak tempoyak. Sekarang sudah kurang makan dah sebab mahal kan. Tempoyak mahal ni. Tempoyak maksudnya durian yang sudah fermentasi. Okay. Nampak tak? Sabah Sarawak sudah mula tanam durian dah. Sabah lagi banyak. Okay. Nampaknya semua orang pun nak tanam durian. Okay, Felda pun sudah start dah. Nampak tak? Mereka mesti ada buat banyak survey sebelum buat semua ni. Dan you sendiri decide lah nak tanam apa. Bukan saya buat durian, saya cakap durian bagus. Ini fakta ya, tuan-tuan. Ini fakta. Okay? Ekspor durian dalam bentuk biji hanya diluluskan pada bulan Mei tahun lepas. Sebelum tu hanya hub dengan paste hanya diizinkan ke keluar ke negara China. Okay? Nampak tak? Satu tan adalah 1,000 kilo. Ini 1,000 tan. Paste durian bukan saja China, jangan selalu ingat China-China saja. Pasaran durian memang banyak tempat. Korea, Australia, US pun ada, tapi tak banyak. Starting saja, starting. Okay? Yang China memang pasaran utama dalam penampuan. Sebab dia punya populasi banyak. Berapa banyak? 1.4 bilion. Okay, maksudnya kalau China seorang datang sini dia meludah satu kali, sini sudah penuh dari kolam. Faham tak? Macam tu banyak lah. Susah nak cerita 1.4 bilion itu berapa banyak. Okay, ini dilancarkan 2017. Okay, kita Pharma telah MOA telah menganjurkan satu durian festival di China. Saya pun ada pergi. Kita tengok di sini. Oi, memang banyak orang. 2017. Okay, ada perasmian dengan kerajaan China dan sebagainya. Meriah. Nampak tak beratur sampai macam ni? Beratur yang macam ni di China hanya akan berlaku apabila pelancaran iPhone baru. Yang kedua, kemudian tak ada lain lah. Okay, so jangan jual nangka ke rambutan, tak ada macam ni. Okay. Kita ada pavilion Malaysia. Nampak tak? Ramai sangat. Ini patung maskot DG Comel. Okay, nampak tak? Ramai. You punya booth lah, kalau ada peluang di China buat exhibition, jangan you bagi sampel. You bagi sampel runtuh you punya booth tu. Sebab semua mari. You macam ni saja, tengok, sudah habis. Dia orang gila durian, memang gila durian. Sebab sana sangat mahal. Okay? Kita ada sign MOU dengan pengimport China. Okay? Banyaklah press media dan sebagainya. Okay, tuan-tuan, sini saya ambil sikit masa untuk memperkenalkan Beijing ya. Okay? Syarikat kami start dengan pasar malam 10 tahun lepas. Mana partner saya? Ron? Oh, Ron. Rakan seperjuangan saya, bagi satu tepukan kepada dia. Masa itu dia muda lagi lah. Muda untuk ibu. So sudah bersama 10 tahun. Okay. Saya sudah bankrupt dah. Sebab sebelum buat durian, saya ada niaga lain lah. Sejak keluar dari universiti, saya tak mau kerja dengan orang. Niaga juga. Tapi bankrupt. Masa buat durian ni, saya pinjam RM10,000 dengan kawan saya. So kita start. Tak tahu nak buat apa. RM10,000 boleh buat apa? Di pasar malam lah. So kita buka pasar malam. Ini tahap pertama. So tuan-tuan, nak kata nak ekspor durian ke apa, tak susah. Tapi kena start dengan slow-slow lah. Okay, so kita ambil pengalaman. Produk pertama saya, durian goreng. Rangup di luar, sejuk di dalam. Tak pernah makan kan? Ini durian goreng. Innovative. Wah, nampak tak? Macam transformer. Kancil lah, boleh buat ini semua. So kita carilah franchise. Siapa nak
nak ambil satu set ni dengan produk dengan fee 8880 gitu. Oh, 8880. Okey. Kita pergi Pasar Malam. Semua Pasar Malam kita sapu di KL. Ini majalah 3 review. Kalau you buat durian lah, you dalam industri durian tak payah pun duit pergi advertisement. Semua orang akan datang dengan you sebab durian ni sekarang memang hot. Nampak tak? Ini saya lah tengok susahnya durian goreng. Isteri saya pun tengok, saya kata ini orang industri punya takut nak pergi cari kerja. Pukul satu balik semua minyak nak cuci lagi. Inilah kita punya perjalanan. Okay. Kedua, kita buat event. Upgrade sikit lah. Event mestilah ikut Fama. Betul lah, bagi satu tepukan kepada Fama. Fama punya event saya semua tak puh. Besar kecil, untung tak untung semua saya pergi. Sampai ex pengara Dato' Mak Isyah, saya pun lagi. Sebab kita support all the way. Okay, macam di parlimen, dia suruh kita pergi, kita goreng-goreng sana. Bagi semua VIP, my mentor, salah seorang supporter Iki yang nampak bimbing kita dari Pasar Malam sampai hari ini. Okay, level ketiga kita pergi OC lah, ikut matre, ikut miti, pergi buat pameran. Pergi bagi masalah tahu durian ni tak busuk. Semua durian tu tengok dia ambil durian macam nak muntah. Ini semua fobi, ini semua salah punya apa advertisement. So kita kena bagi tahu dia. Tapi kalau you bagi dia fresh durian, memang dia muntah. Okey, kena bagi dia slow-slow lah. Bagi dia durian-durian dulu, cream dulu, pancake dulu. Pelan-pelan aja dia makan durian. Okey. Nah, tuan-tuan puan, ini semua advertisement 1 sen pun kita tak keluar. Malaysia hari ini, wanita hari ini, semua ni 1 sen kita pun tak keluar. Inilah orang kata bila you pilih produk yang okey, yang betul, semua ni free. Okey. Semua ni free advertisement. Kita join ni Mihas, okay, mahal, goreng-goreng. Ada celebrity datang support banyak lah, Chef Wan lah, macam-macam lah. Kak Siti pula, macam kawan Datuk Siti, macam-macam lah. Royal family, okay, pemimpin negara, semua datang support. Okay, tengok Datuk Siti pun suka makan durian sampai tak pandang saya pun. Malas lah pandang saya makan durian dulu. Okay. Menteri-menteri pun support gila. Ini kita sign agreement dengan Alibaba. Alibaba besar lah. Satu company cukup. Tak payah tamak. Satu company cukup. Okay. Ini di Beijing. Ini di Shanghai. So menteri memang turun pandang untuk push promote durian Malaysia. Okay, ini Astro, semua ini dari China. Ini CCTV macam RTM di Malaysia. 1.4 bilion orang boleh nampak itu. Kalau satu saat dia kira beberapa banyak ribu lah. Tapi semua ni free. Sebab saya join exhibition bayar 2-3 ribu. Okay. Apa dah CCTV semua ni dapat juga dengan orang-orang besar, orang-orang VIP. Kalau kita jual benda lain memang tak ada lah cara macam ni. Sebab Usang King ni dia mewakili Malaysia. Betul tak? Ini pada 2013 Presiden China datang melawat Malaysia. Ini juga saya punya titik apa peralihan. Semenjak inilah saya pergi China, orang memang ini brand memang kau ni. Kalau presiden boleh makan, semua orang pun tak takut lah benda ni. Betul tak? Presiden Obama tak datang pun makan durian juga. Apa dah? Walaupun dia tak suka lah, tapi dia pantai.
kasih dia makan. Okay, Donald Trump datang, saya tambah gila. Okay, durian, produk durian juga teman-teman. Dia terbahagi kepada beberapa jenis lah. Sini saya nak share sikit apa produk yang kita boleh buat dari durian. Okay, ini kilang, diicing, disekam, Melaka hal-hal. Okay, kilang ini selepas 5 tahun saya buat ekspor, baru saya mampu. Ini pun sewa juga, kita beli sokongan daripada kerajaan negeri Melaka. Okay, so tahun lepas kita dapat lesen permit untuk ekspor. Masa tu 5 saja company. Sampai hari ini sudah 11 company. So tuan-tuan membuat kalau nak cuba ada peluang lagi. Okay, so ini yang cara dia. Durian datang sampai hilang, kita kena pilih, bersihkan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan pastikan you punya ladang, punya durian kualiti kena okay. Kalau tak okay, sampai kita punya hilang, semua kita reject. Inilah protokol SOP yang diset oleh China dan BOA. Maksudnya yang durian Malaysia yang ekspor tak kira usang King D 24 kena bebas daripada semua ini, ulat-ulat. Tahu tak apa ni? Yang putih-putih ni. Kalau dia tak perasan, dia ingat apa? Bukan ulat yang dia kecil saja. Nampak seekor dua, satu kontainer tenang balik. Benar tu. Don't play-play. Ini ulat. Ulat semua tak boleh ada. Okay? Semua tu kena bersihkan. Okay? Sangat-sangat strict lah. Kualiti keselamatan makanan di China very strict lah. Don't play-play lah. Dia tapi dua choice saja. Satu choice, tenang balik, nasib baik lah. Dua choice, terus bakar. I mean, dispose. Dia ambil pergi bakar, buang. Buang macam ni sampai hilang. Kalau reka, sorry lah. Ini tolong ambil balik lah. Ini kita tak boleh guna pun. Okay? Penyakit ke apakah saya pun tak tahu. Sampai sekarang ni, saya pun... Ini X-ray baru boleh nampak. X-ray tak nampak kan? Tapi kalau you punya durian kualiti macam ni sampai ke China, kita yang kena, bukan you kena. Sebab saya ada 10 supplier. Mana tahu ini supplier A ke supplier B ke. Sampai sana customer sudah beli satu biji berapa ratus ringgit, dia claim dengan kita. So memang rugi besar kalau kualiti dia tak bagus. Loko ni semua kita tahu lah. Tak masak lah semua ni. Okay. Setiap kali kita ekspor, okay, BOA akan hantar pegawai untuk keluarkan sijil FITO. Dia akan check lah. Dia check memang taruh check lah. Bukan main-main dia check lah. Ada satu ekor, dua ekor, iaitu ulat, semua dia reject. Dia punya kontainer tahan tak boleh keluar. Sebab apa? Dia perlukan sijil FITO. Ini tak ada, masuk China, sorry, tak boleh lepas. So Malaysia nak jaga, China pun kena jaga. Okay, inilah cara kita lepaskan durian. Okay, secara manual dengan machine pun ada. Okay, kita boleh buat pub. Ini pub dia. Dengan packaging sekarang pun sudah third generation lah. Dah lain lah, ini 3D. Sudah pack macam tak pack, betul tak? Memang cantik. Okay, atau you boleh buat paste. Okay, paste macam durian kampung. Banyak orang tanam durian kampung kan. Durian kampung memang taste terbanyak lah. Kita keluar ekspor ke China. Tapi tuan-tuan dan puan, sekarang kita menghadapi lagi satu cabaran, iaitu dari Indonesia. Dia pun ada kampung. Kampung dia lagi banyak daripada kita. Betul tak? Dia lagi murah. So kalau kita punya kualiti tak boleh lawan, harga tak boleh lawan, macam mana ni? Betul tak? So dia penting. Macam mana jadikan dia punya biji kecil lagi. Okay, sekarang kita dapat lah 10 kilo, kita dapat 1.3 kilo paste. You boleh buat 10 kilo, dapat 3 kilo paste. You punya buah lagi mahal lah. Lagi cantik lah. Okay, inilah yang demand yang utama sekarang. Ini main start. Okay, sangat popular. Nitrogen. Okay,
Nitrogen kita kena pakai gas nitrogen negatif 100. Kita sumbat dalam, kita spray this melalui satu freezer. Okay, lepas tu letak lebih kurang 1 jam. Sekurang-kurangnya 1 jam. Okay, lepas tu kenapa kita nak pakai negatif 100? Sebab ini sel, sel tumbuhan. Kalau you guna yang lambat, air itu akan jadi kristal. Kristal akan masuk dalam dia punya dinding sel dan pecah. Lepas you apa tu? Defrost itu durian, dia akan berair. So nak jaga dia punya quality, kena guna nitrogen. Okay? Lepas tu kita kena timbang setiap biji, kita kena packing. Ini saya punya berat. Ada apa? Kertas emas lagi. Sebab kita nak jaga brand ni. Bukan durian negara lain itu cheap kan. Ini kita nak jual mahal kan. Macam ni. Apa dah? Vacuum. Cantik-cantik. Lepas tu tak cukup lagi. Nak bagi hadiah. Orang China di sana, dia beli ya, dia tak makan tau. Dia bagi kepada hadiah. Dia punya pemimpin ke, bos dia ke, kawan dia ke, saudara mara. So dia nak, dia suka benda-benda yang cantik dan dia sanggup bayar. So kita nak jawab, kita nak jawab up. Kita jangan lawan dengan durian Thailand. Dia lawan dengan dia, macam mana lawan? Dia montong satu biji 5 kilo, 6 kilo. Dia punya harga sangat-sangat rendah di China. Okay, lepas semua ni kita ekspor ke China. Okay, kalau you berniat untuk mendirikan satu kilang, you kena ada GMP. Okay, syarat utama Kementerian Kesihatan kena datang buat satu GMP. Lepas tu, halal you nak ke dalam, up to you. Tapi China sekarang mereka pun nak halal dah. Bukan sebab agama ke apa. Ini dia kata ini memang kebersihan optimum. Dia nak keselamatan makanan. Okay, sijil ladang kena ada. Kalau tak ada, you kena pinjam orang punya, register dengan DOA. Okay, main kan? Oh, kecil sangat ke? Baru 3 ekar lebih kan? Ini sijil yang diberi oleh DOA supaya kita punya facility sudah didaftar. Okay? So selain daripada produk tu, kita juga ada kilang yang buat kuih durian dan sebagainya. Okay, ini di China, kita bekerja sama dengan importer dari China. Kita ada satu kilang di Fujian, okay, untuk buat produk-produk macam ini. Biskut lah, okay, coklat, dodo, kopi, durian, freeze dry durian, macam-macam lah. Mooncake, durian goreng, pancake, ice cream, mochi. Semua durian boleh buat banyak jenis makanan. Okay? Nampak tak? Kita punya mooncake paling laris di China. Paling laris. Mooncake satu tahun satu kali. September. Okay? Tanglongnya jam lah. Nampak tak? Kita punya packaging semua high class. Supaya kita boleh jual dengan harga premium. Okay? Tengok, kita ada LV bag lagi. Jangan main-main. Okay? Tengok, semua model pun cantik-cantik. Pizza. Di Malaysia tak ada durian pizza. Di sana, you pergi semua yang jual pizza mesti ada durian pizza. Bayangkan. Cuma pizza saja, dia satu tahun, satu syarikat boleh order 2,000 tan. Maksudnya taste durian kampung ke di 24, musangking kurang lah. Semua mahal. Okay? Tan, semua jenis lah. Roti lah, prata lah. Okay? Cheesecake, apa dah? Durian cake, 3D cake, semua ada. Sekarang bukan saja makanan tau. Tengok. Makeup lah. Sudah pakai durian dah? Beli lah ni. Siapa cakap durian bau tak wangi? Tengok, minyak wangi pun pakai. Aduh. Pakai durian juga. Saya tak tahu macam mana ni. Terlalu kreatif kan? Ini Chinese New Year kita buat satu hamper pakai durian juga. Okay, macam-macam lah. Semalam Valentine's Day kan? Siapa ada celebrity? Janganlah bagi
bunga biasa-biasa bagi lah macam ni. Ini di China tau. Betul-betul, ini China. Bayangkan kalau satu orang ni bagi satu ini musangking, banyak tu. Okay? Durian cendol. Raja cendol. Ini jenama kita. Okay? Di mana? Tabing Sari, Melaka. Ini kedai satu, kedai kecil saja. Tapi memang sekarang banyak hot lah. You know? Selebriti ada semua datang. Ini turis punya tempat lah. Masih ingat ni dah? Siapa ada selalu tengok Facebook? Yang jadi viral 3 mangkuk ya 114 ringgit. Sebab kita jual 1 mangkuk 38. Ui, ini lepas dia post Facebook, oh dia cakap mahal, dia kritik lah mahal lah semuanya. Sedangkan semua kita punya price semua ada. So dalam online jadi hot, hot sampai macam mana? Tengok, kita harian. Orang pergi mengadu di KPNKK, datang check. Okay, semua okay, no problem. Online netizen pun dia sokong. Dia cakap ini durian kita letak banyak, apa nak? Banyak, memang berbabi. Tengok, bulletin utama. Awal ni semua naik. Tengok, Harian Metro, Chinese Newspaper, News Trade Time, Indonesia pun sampai. Singapore, Yahoo, semua ada. Tengok, siapa yang ada kedai makan, you nak jadi famous, cari saya. Saya pun tanggal gambar, saya letak Facebook. Okay, so selain Tamin Sari, kita ada juga di Putrajaya, Medan Serera, bawah meskip kan lah. Okay, Imago, Mall di Sabah. Okay, dan Petaling Jaya SS2. Ini, di sini kita ada jual durian, fresh durian. Okay, this is some of our, kita sampai promote di Asia. Sebab nak bagi orang tahu datang Malaysia kena makan Musang King. Okay, inilah SS2. Okay, kita juga buat durian party, corporate, kerajaan ke swasta ke, boleh. Kita boleh adakan party semua ni. Apa? Okay, so tuan dan puan, sekarang kalau kita nak berjaya dalam bidang ini, okay, untuk saya lah, ini memang saya punya impian lah. Okay, saya nak buat one stop solution. Maksudnya dari plantation. Sekarang ramai saya punya importer dia kata, Simon, you tak ada ladang. Tapi kan saya tak ada. Saya memang tak ada. Okay, tapi kalau dalam jangka masa yang panjang, saya tak boleh cakap macam tu, betul tak? You kena ada you punya ladang untuk support. Okay, that's why selalu kita bila bagi ceramah, kita pun nak juga durian-durian yang kualiti dan ada kuantiti untuk supply kepada kita, supaya kita boleh menghadapi pasaran yang besar di China. Okay, lepas tu manufacturing, kilang. Okay, lepas tu trading. Lepas tu, you ada franchise. Franchise yang kecil, macam Tea Life. Kalau you buat di China, you buat durian goreng atau jus durian atau apa-apa lah, you rasa boleh tidak? Kecil cukup. Boleh pergi tak? I can tell you, mesti sangat menarik. Inilah projek yang kita tengah buat ni. Okay, so this is the whole ecosystem. Okay, satu ekosistem di mana industri durian. Okay, tuan dan puan, like it or not, okay, pasaran terbesar sekarang ada di China. Sebab China dia orang Asia, dia pun macam kita makan durian. Okay, you boleh pergi Europe, you boleh pergi Russia untuk promote durian, tapi saya rasa susah sikit kan. Okay, pasaran yang sedia ada ni tambah pergi. Satu Guangzhou bersama dengan satu Malaysia dah. Dia ada 23 province, satu China. Satu Shanghai lebih besar dari China, Malaysia. Apa tak nama? Okay. Ini Pagoda. Jenama. Hello. Jenama dari China. You guess dia ada berapa kedai di China? Dia macam MDG. Pernah pergi MDG? Dua pokokan. Tapi dia kecil sikit lah.
Okey, macam 7-Eleven yang jual buah-buahan. Okey. Ini brand saja ada 4,500 kedai. Janganlah semua jual kan. Hanya 1,000 kedai jual, satu hari jual satu biji sudah banyak. Okey. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman anda, okey, pasaran China sekarang hanya 1% daripada populasi penduduknya yang pernah merasai durian Malaysia. Yang melancong ke sini ke, yang beli di sana ke, semua kita campur beli 1%. Apa itu 1%? Mari saya tunjukkan matematik dia. Ini 1.4 bilion. Inilah berapa kosong saya tidak tahu. 1% maksudnya, kalau satu orang makan 1 kilo, maksudnya ini sudah 14,000 tan. Ui, banyak kan ya? Tak masuk lagi Singapura, tak masuk lagi Hong Kong, lain tempat, Taiwan. Okey? Semua ini besar. Okey? Tuan-tuan dan puan, disebabkan pasaran yang besar, ini memerlukan banyak durian yang berkualiti ya. Yang angka yang bengkok-bengkok, breksi, ya itu nanti kena tendang balik. Okey? Kita perlukan banyak durian yang kualiti dan kuantiti. Kuantiti dan kualiti mesti ada untuk ekspor. That's why bila Sifu kata baja kena ada, pengairan kena ada, kita ikutlah. Kalau kita ikut, buah yang macam tadi keluar macam mana? Saya boleh beli dengan you satu kali, kedua tak apa tengok juga. Tengok you muntah juga. Betul tak? Kita yang rugi. Okay? So tuan dan puan, saya punya ceramah singkat. Singkat. Okay? Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, okay? Tadi itu tolong WhatsApp lah. Siapa yang ada sumber, okay? Tolong WhatsApp, kita akan keep for record. Sekarang tak ada bola. Bulan, mungkin bulan Jun dan Julai, okay? Musim ada. So ini name card saya. Sorry saya punya name card saya lupa nak bawa sini. So you can call me. Tapi sebelum pukul 11 ya. Selepas tu nanti isteri marah. Okay. So sekian, terima kasih. Thank you very much. Thank you. Terima kasih kepada Yesi saya yang atas pengurusian dengan ekspor durian ke luar negara. Seterusnya kita buka untuk Q&A ni lah pada Mr. Simon. Oh, ada Q&A lah. Ha, so jawab. Ada soalan nak tanya tentang ekspor, apa yang kita faham, macam mana set up kilang ke, pasaran di luar tu macam mana, ada tak? Sini ada satu. Soalan saya, apa percayaan syarikat jasa kucing di KIK? Ya. Di itu apa? Di itu delicious. Bukan, di itu delicious, okay. Atau durian. Apa percayaan tuan ke Sarawak? Oh, Sarawak. Okey. Itu satu. Ya. Okay. Nombor dua, kalau ada kebun-kebun, kita ada persetuan lah, ada 200 orang kebun kecil lah di Kuching, Sarawak. Tapi semuanya kebanyakannya durian kampung. Okay. Jadi adakah perbedaan atau kesana sebab kita memang jadi lah, kalau dari segi marketing itu you ada expert kan? Ya, adalah Vietnam. Okay, thank you, thank you. Untuk pasaran Sarawak kan, untuk for your info, Sarawak is top 5 producer. Selepas Pahang, Johor, top 5 Sarawak. So Sarawak memang ada volume.
tapi masalahnya ada dua sekarang. Pertama, tak ada kurang kilang perprosesan, kurang orang yang collect wang. Dan dia punya buah semua kebanyakan kampung. Okey, kampung durian atau durian hutan, itu lagi tak payah cerita lah. Itu merah punya, tak boleh makan kan. Okey. So, kedua, you punya export kalau pakai kapal laut yang freezer, dia punya harga sangat tinggi. Berbanding dengan saya keluar dari Pokeng, you keluar dari Beijing ke Sibu ke China, dia banyak mahal. Very expensive. Sebab dia tak banyak kapal melalui sana. Dia mungkin tukar di Hong Kong atau dia kena balik ke Pokeng, lepas tu baru keluar. So, dua ini. You kena find out solution dia. Memang kita minat, tapi dia kena ada volume. Dia kena ada volume dan pekebun di sana perlu ambil inisiatif untuk buat grafting ke, untuk naikkan taraf kualiti durian from kampung mungkin dia jadikan dia usangki ke. What about the outlet? Ha? Okay, outlet saya tertumpu di kawasan turis. Kalau you rasa tempat tu ada banyak turis, boleh. Turis dari China, dari Indonesia, memang laku. Itu boleh. Tapi sini selalu setiap hari kena flight bawa durian di sini pergi sana. Itu juga satu penting. Okay, ada soalan lagi? Ya, Pak. Ya. Yeah. Okay, saya ada dua soalan. Kalau kita nak jadi eksporter, yeah, apa yang kita ada, berapa banyak yang kita ada dan kita punya bawah kita, itu satu. Yang kedua, kita kerana berada di kubik coronavirus. Kenapa kita tidak akan dia ketika pesan dan kita atau she, pakai itu daripada India, ada bila aku. Okey. Okey ya? Okey. Soalan pertama. Modal. Modal untuk start sebagai seorang exporter. Okey. Itu soalan bagus. Memang you boleh start dengan very low. Sebab you tak payah ada kilang dulu. You boleh jadi trader. Saya start dengan trader 3 tahun. Sampai tak larat, saya baru buka kilang. Kenapa tak larat? Sebab semua supplier itu bagi benda-benda yang memang koyak lah. Dalam pes ada rambut lah, dalam pes ada pasir lah, dalam pes ada itu sarung tangan lah. So quality lah, faham tak? So saya benar, saya cari modal, saya buka kilang untuk jaga quality. Tapi sekarang okey dah, itu masa mula-mula semua orang tak tahu kan, keluar saja, main hantar saja. So modal kalau you jadi sebagai trader, okay, just trading lah, beli dari kita, you trade, itu modal tak besar. You cuma kena pergi exhibition, you kena bincang dengan pakai import di sana dan sebagainya. Yang kedua, market, coronavirus. Ini memang istilah hot lah sekarang. Saya jangka lah, dalam masa lebih kurang 4 bulan ke 6 bulan akan efek lah. Nasib baik dia kena masa kita sudah nak ending punya season. Kalau dia kena pada bulan Disember atau November, hancur. So sekarang semua orang takut apa? Adakah dia akan berlanjutan ke bulan Jun atau Julai? Sorry, tak ada jawapan untuk you. Kita berdoa agar dia cepat-cepat lah semua mati dan okay. Bukan dia mati, kuman yang mati virus. Penting. Sekarang kita bayar bimbang dulu bang. Siapa yang patut tindak bimbang? Thailand. Bukan musim dia sedang sama. Thailand musim dia mas besar kita. Dia punya buah boleh sedia tak? Dia orang tak air ni. Nitrogen dia masih semua fresh. You tahu lah. Banyak kontainer yang jam dekat Thailand. So you akan nampak dia akan proses jadi makanan yang berasas dari durian.
tapi itu saya rasa memang challenge. So kita ada masa lagi, okay? Kita ada masa lagi. So untuk menangani virus ini. Ada soalan lagi tadi surah kata? Yeah, boss. Sepcan, eh? Ah, selam. Terima kasih. Yeah. Okay. Saya ada. Yeah. Biasanya berkebun kecil, masakan utamanya ialah jual buah tu. Kebiasaan semua berkebun kecil, musim durian masa tu lah paling banyak buah. Tapi masa tu harga paling murah. Yeah.